Siapa yang ngepop? Amerika. Harusnya Indonesia bersyukur sama Amerika. Goblok semuanya. Saya bukan mengecilkan pahlawan, tapi apa? Di bom Hiroshima Nagasaki tanggal 6 sampai 8 Agustus, 17 Agustus 45 Indonesia ngambil momen merdeka. Buktinya lawan Belanda yang 350 tahun saja enggak bisa merdeka. Bayangkan 350 tahun. Yang bisa ngusir Belanda siapa? Jepang, biar kalian tahu. Jadi itu saja Indonesia sudah berbohong. Makanya sadar, Bung. Ini yang membuat negara kita selalu tidak bagus, selalu terkucilkan, selalu bukan tahu ya. Tolong. Jadi itu aja saya bilang. Jadi kalau kalian mau tahu Indonesia merdeka 17 Agustus 45, lihat Hiroshima Nagasaki dibom sama Amerika. Jadi mohon kalian tahu bahwa kalian bilang-bilang kafir Amerika yang memberikan merdeka Indonesia adalah Amerika. Banyak bacot. Ya itu aja. Bagaimana sejarahmu itu? Sudah. Baik. Pak Hendro, pada saat terjadi Bang Dewa sedikit aja. Baik. Iya. Pengeboman 6 sampai 8 Agustus 1945 semua Jepang menarik diri untuk keluar dari Indonesia. Itu harus kalian tahu. Sudah 1 menit, Has. Ini ya Amerika ngebom atom. Andainya ya Indonesia yang paling banyak waktu, saya tidak mengecilkan umat Hindu ya, I Gusti Ngurah Rai dan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita dari agama apapun. Tetapi andainya setelah dibom kita manggut-manggut ketika Belanda datang lagi, ketika mereka menjajah lagi sampai ada kelas ke-1 dan kelas ke-2, 47 dan 49, kita tetap terjajah. Jadi bukan karena Amerika ngebom terus kita merdeka. Di mana logikamu? Kita melawan, merebut kemerdekaan dan mempertahankannya dengan darah, air mata dan jiwa. Lanjut Bang Dewa, standby. Baik Pak Hendro, kami pengen tahu coba ya, ketika yang namanya bom Hiroshima Nagasaki yang diperintahkan oleh Harry Truman, itu jawabannya apa Harry Truman itu pada saat Jepang itu hancur? Pak Hendro, ajarkan kami mengenai soal pengeboman itu. Insya Allah, saya tahu mengenai soal kisah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, di mana Harry Truman adalah seorang Kristen. Ketika pengeboman itu terjadi, Hiroshima dan Nagasaki itu porak-poranda, dia mengatakan, "Thanks God Jesus." Kira-kira menurut sampean itu ajaran apa ini? Silakan Pak Hendro. Begitu mengecilkan ya, dia berbicara mengenai soal Indonesia sementara dia tinggal di Indonesia. Luar biasa. Harry Truman, di mana notabenenya dia itu adalah seorang Kristen. Ketika terjadi pengeboman di Hiroshima Nagasaki, hancur porak-poranda, dia mengatakan, "Haleluya. Thanks God Jesus." Apa maksud itu? Hah? Apa pantas disebut sebagai ajaran kasih seperti itu? Apa Harry Truman mengatakan Allahu Akbar? Atau Harry Truman mengatakan thanks God Jesus? Silakan dijawab pertanyaan. Pasti dia akan mengatakan itu adalah oknum. Nah begitulah ya orang-orang Kristen itu. Ketika ada orang Kristen yang melakukan kejahatan, dia selalu mengatakan itu adalah oknum. Tetapi ketika ada orang Muslim melakukan yang namanya pengeboman, dia mengatakan itu adalah ajaran. Betapa luar biasa orang seperti ini. Lihat Muslim ya, betapa luar biasa Muslim itu. Ketika Muslim melakukan yang namanya pengeboman, melakukan yang namanya bom bunuh diri, melakukan kejahatan apapun juga, selama di hatinya ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia Muslim. Dia Muslim. Tetapi Kristen, pada saat Kristen terjadi yang namanya membantai saudara-saudara kita yang di Australia, dia mengatakan itu adalah oknum. Luar biasa orang ini ya. Hendro? Bersyukurlah dengan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki. Siapa bayangkan yang Belanda yang 350 tahun saja tidak bisa kita usir. Mohon maaf, 6 generasi nggak bisa diusir. Akhirnya Jepang yang mengalahkan Belanda. Habis itu siapa yang menjatuhkan Jepang keluar dari Indonesia? Salah satunya adalah bom Hiroshima Nagasaki. Artinya kita harus mengambil momen di situ. 6 sampai 8 Agustus, 17 Agustus merdeka, seminggu saja. Siapa yang melakukan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki?
Siapa mau siapapun itu Om, mau siapapun itu Om, Anda dia tidak akan bisa TikTokan hari ini Om. Apanya apa dia Om? Om, agamanya apa dia? Katakan iya, tapi kalau Anda kayak gitu, hari ini Anda nggak bisa TikTokan Om. Iya. Hari ini Anda nggak akan bisa duduk di rumah kalau masih dijajah Jepang. Serius, kalau nggak dibom Hiroshima Nagasaki, yakinlah 68 Agustus. Iya, siapa? 17 Agustus sudah merdeka Om. Siapa yang melakukan Om? Pengumuman itu Om? Iya terserahlah, tapi kan Anda nggak bisa ngomong seperti itu sama saya kalau masih dijajah Jepang kita sekarang. Jawab dulu. Terserah, siapa mau siapapun itu. Siapa yang melakukan? Anda tidak akan bisa nanya saya kalau Anda masih dijajah. Tinggal di Amerika tidak juga. Ada yang namanya rasa terserah, Muslim melakukan perlawanan kepada Belanda. Iya. Dia cuma ongkang-ongkang kaki. Dia sama sekali begitu luar biasa menghinakan kami sebagai umat Muslim. Menghinakan kami sebagai orang Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan. Sementara dia tinggal di Indonesia. Kenapa nggak tinggal di Afrika saja ente? Pergilah ke Afrika. Bukan seperti itu Om. Artinya biar kau tahu, pernah nggak Indonesia menuliskan dalam sejarah itu? Om. Bisa tenang. Bisa. Ente kesetanan Om. Ente kesetanan Om. Lanjut. Saudara Samuel, monitor. Oh. Di bawah mengatakan pindah lu ke Ujanda. Ujanda. Ini apa ini? Ini penjajah deh ini. Ini Andrew ini. Dia enggak ngakui pahlawan-pahlawan Indonesia anak ini. Kan enggak ngakui kau kan? Siapa yang tidak mengakui? Nah, kalian tahu enggak saya bilang Indonesia harus tadi yang mengusir, bahwa yang mengusir. Amerika yang mengusir, juga mengambil andil dengan sejarah. Mengambil andil apa? Siapa yang ngomong? Biar kau tahu. Mengambil andil apa mereka dalam itu kalau dalam enggak dibom Hiroshima Nagasaki emang kita juga menang. Udah menang kamu. Bayangkan Belanda 350 tahun siapa yang ngalahkan? Salah satunya Jepang. Yang serang duluan Amerika pada waktu itu siapa sih? Terus dibalas sama Amerika. Yang serang Amerika itu kenapa Amerika bom Hiroshima Nagasaki itu adalah ya, siapa yang duluan serang di Amerika di landasan udara itu siapa yang serang duluan? Gak perlu kau bicara Jepang, gak punya, gak tahu, bos. Itu Jepang. Itu bos. Makanya baca sejarah. Nanti kalau udah giliranku ya, Bos. 2 menit. Baik. 1 menit. Ini susah juga dibenerin, Pak Ustadz Nunggu. Susah dibenerin orang kayak gini. Ya, jadi begini, dia lupa ya bahwasannya kita itu pergerakan kemerdekaannya kan ada 2 tahap. Satu tahap lokal di mana orang berjuang sendiri-sendiri untuk kampung halamannya atau daerahnya. Nanti pemuda-pemuda Indonesia 1928 berikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dari situ pergerakan berjalan. Kemudian kekuatan militer kita juga melihat dan mengakui fakta bahwa Jepang melatih pemuda-pemuda menjadi prajurit dalam peta yang tujuan sebenarnya untuk membantu prajurit-prajurit Jepang melawan sekutu. Ketika dibom, apakah langsung Indonesia merdeka? Tidak. Buktinya Belanda datang di Surabaya, pertempuran hebat di Borneo, di Maluku, di seluruh tanah tumpah darah Indonesia itu berperang ya. Nah, di sini dia tidak melihat bahwasannya orang Indonesia, pahlawan-pahlawan kita melawan penjajah yang akan balik lagi. Ini dia tidak cerita. Kalau para pejuang-pejuang kita tidak melawan, mengusir penjajah, barulah itu disebut Amerika memberi kemerdekaan. Faktanya kan tidak. Hubungannya tidak langsung. Tetapi ketika Belanda datang, kita lawan, pertempuran di mana-mana 2 kali itu. Ya, aksi militer Belanda tahun 47 dan 49 atau kelas ke-1 dan kelas ke-2. Ini dia tidak berani cerita. Jadi dia hanya meniadakan peran para pejuang serta meniadakan bahwa dia ingin mengatakan bahwa Belanda nantinya di ujungnya Belanda tidak menjajah. Itu hanya orang berdagang di tanah Nusantara, berdagangnya dengan cara merampok seluruh isi bumi alam Indonesia serta memperbudak bangsa Indonesia. Lanjut. Thank you, standby. Baik, terima kasih banyak, Mbak Unggul. Dewa izin pamit ya. Kepada semuanya, Mr. X. Dewa pamit, izin, Bang Juma, semuanya. Dewa izin pamit dulu. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lah, yang tadi kemana orangnya? Dulu 4 menit.
Oke. Jadi ini pembelajaran sejarah ya, buat teman-teman di bawah supaya paham gitu. Apa yang dinarasikan oleh saudara Hendra tadi itu adalah narasi orang sakit gigi, gitu ya. Narasi orang sakit gigi karena bajingan daripada penjajah itu, majikannya, dia tidak sanggup kemudian mengambil alih negara ini. Harusnya impian mereka negara ini menjadi negara milik mereka gitu. Dalam arti kata dikuasai oleh penjajah yang mayoritas Kristen. Coba kita bayangkan andai saja Belanda berhasil menundukkan Indonesia, apa yang terjadi? Coba saudara-saudara, kalau Belanda berhasil menguasai negara Republik Indonesia sampai hari ini, kita lihat ya, dari tahun 1500 ya kurang lebih sampai tahun 1595, Nusantara ini dijajah oleh Portugis. Ada yang tahu Portugis ini menyembah siapa? Apa nama agamanya? Tritung. Ya, Tritung. Ya, habis itu disambut lagi tuh. Setelah lepas Nusantara ini dari penjajahan Portugis, apakah kemudian pribumi diam, tenang? Enggak. Masuk lagi Spanyol. Spanyol juga menjajah di negara kita ini. Dari tahun 1521 sampai 1530-an. Itu Spanyol menjajah Nusantara. Keyakinan mereka apa kira-kira? Ting juga. Ya, ting-ting juga. Nah, yang parah di sini, yang Hendra harus tahu, kalau orang awam mungkin bisa ditipu, tapi kita enggak. Lepas dari Spanyol, ya, muncul lagi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 1600-an sampai kepada 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan itu. Dari tahun 1600 sampai 1900, 300 tahun lebih Belanda menjajah Nusantara, tapi tidak berhasil kemudian menundukkan umat Islam di Nusantara. 300 tahun coy. Apa agamanya? Protestan. Siapa Tuhannya? Yesus. Apa nama kitabnya? Biblos. Apa nama tempat ibadahnya? Gereja. Wow, keren. 300 tahun, 350 tahun melakukan penjajahan, penindasan di negara ini, di Nusantara ini. Bayangkan mereka berusaha dari nol, mengeluarkan biaya yang begitu besar, datang ke Nusantara, membangun dari hasil kerja rodi. Coba, 300 tahun kemudian mereka tidak berhasil, kemudian datang Jepang. Jepang menjajah. Ya, kalau Prancis itu kan ada juga Prancis dari tahun 800, saya lupa ya. Yang jelas tahun 800-an itu Prancis juga menjajah di Nusantara ini. Kemudian yeah. Inggris juga masuk di tahun 800-an juga masuk Inggris. Lalu kemudian 3 tahun setelah Belanda menjajah 350 tahun lamanya muncul Jepang. Kucuk. 3 tahun sebelum merdeka Jepang datang kemudian menjajah di Indonesia, di Nusantara ini. Kemudian Belanda yang 300 tahun cemburu, iri dia. Iri karena mereka berusaha 300 tahun lebih tidak berhasil kemudian menguasai Indonesia, menguasai Nusantara. Kemudian datang Jepang baru 3 tahun. Jadi kalau ada pernyataan bahwa itu hadiah dari Amerika, bullshit. Periksa orang itu, dalam isi kepalanya enggak ada. Yang ada di dia isi kepala itu ampas kelapa. Jangankan yang 3 tahun, jangankan yang 3 tahun Jepang, yang 300 tahun lebih saja Nusantara kita tidak serahkan, kita tetap perjuangkan, apalagi cuma 3 tahun. Jadi tidak ada hubungannya. Pahlawan mengatakan, jangankan you Jepang, orang yang Belanda aja 300 tahun di sini enggak bisa berkuasa. Enggak bisa menundukkan bumi pertiwi, apalagi kalian. Ya, tidak ada hubungannya. Enggak ada hadiah-hadiah, enggak ada. Ini perjuangan.
Makanya tadi Ustaz Unggul mengatakan bahwa misalnya Belanda kembali masuk, betul. Mereka kembali masuk, bahkan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Belanda tetap datang. Itu yang perlu saudara pahami. Dan perang yang paling terpanjang itu perang Makassar. Perang terpanjang yang pernah terjadi dengan Belanda itu perang Makassar. Di antara seluruh perang yang ada di Nusantara ini dengan Belanda, yang tidak ada henti-hentinya itu perang Makassar, itu sangat terkenal itu. Jadi kalau ada yang mengatakan kemerdekaan Republik Indonesia itulah hadiah, maka tidak ada pahlawan, tuyul. Maka kau sebutlah itu pahlawan Amerika sana sebagai pahlawanmu. Jangan kau sebutkan pahlawan-pahlawan yang ada di negara kita ini, negara kita, negara kami ini. Begitu, Bahlul. Ya, agar dipahami, pelajaran ketatanegaraan itu jangan dipleset-plesetkan. Jangan kayak kitab kalian yang suka memplesetkan itu. Ya, jangan sejarah Indonesia juga Anda ingin plesetkan. Hiroshima yang dibom, Indonesia merdeka, apa hubungannya? Sementara Belanda masih masuk. Tahun 1945 itu Belanda masih ada. Itu yang perlu saudara siapa namanya tadi itu ya. Ya, jadi jangan mau dibodoh-bodohi dengan orang yang iri, dengki karena Indonesia merdeka akibat teriakan Allahu Akbar. Silakan sahabat yang lain. Pantas saja mereka itu sakit hati ternyata ya. Pantas saja mereka itu suka sikut, suka nikam dari belakang. Ternyata mereka sakit hati karena majikan mereka tidak berhasil kemudian menundukkan bumi pertiwi. Karena di dalamnya ada Islam di mana-mana. Ada santri, ada ulama, ada kiai yang berjuang. Sekarang diplesetin, wah itu hadiah, Hiroshima dibom, wah, nenekmu kiper. Hiroshima dibom, Jepang kembali, tapi Belanda kembali juga? Enggak. Mereka tetap ada di negara ini kemudian, ingin menjajah kembali, tapi para pahlawan mengusir beliau dengan permainan yang begitu indah, dengan pekikan Allahu Akbar. Begitu. Setelah majikan kalian diusir, apakah kemudian tempat ibadahnya dihancurkan? Tidak. Kenapa? Umat Islam rahmatan lil alamin. Karena umat Islam tahu bahwa selepas Belanda kembali ke negaranya, ada kemudian pengikut-pengikutnya yang beragama Kristen yang harus dilindungi. Pahami itu dengan baik. Silakan saudara-saudara yang lain. Silakan, saudara Sagittarius. Assalamualaikum, Sensei, Host, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai efek. Ini Mr. X yang sempat ada peristiwa kelam dengan Neflos kah beberapa waktu lalu? Bukan. Bukan. Kayaknya bukan Bang Neflos, beda. Beda. Siap, siap, siap. Aman. Oke, salam kenal, Host. Silakan Sagittarius, ada Gurunda, silakan. Apa yang ingin kamu lanjutkan, tanyakan, silakan. Tadi yang mau debat dengan kita sebelum Jumatan, mana dia orangnya? Ini dia Sagittarius, Gurunda, bukan? Bukan, kan? Saudara tadi itu sudah turun duluan. Silakan Bang Sagittarius. Janjian tadi habis Jumatan. Yang tadi TY namanya, kalau nggak salah tuh Bang, di bawah ada tulis TY. Siapa nama yang tadi itu ya? TY. Masih Cakil. Ya betul, Cakil. Alat mana tahu ada di bawah. Cakil. Oh, Cakil. Cakil TY, mana dia? Cakil. Sebenarnya nih oten-oten ini kalau menganggap bahwa muslim itu sederhana ya, muslim itu brutal begitu ya. Kayaknya enggak sampai 2 hari untuk menendang bokong kalian pergi dari negara ini gitu, kalau muslim mau aja. Gitu kan. Tidak pandang warga negara ini.
Gak sampai 2 hari punah kalian dari negara ini. Sebenarnya orang Belanda yang lengkap persenjataan aja berhasil dia diusir. Apalagi mereka yang modal tai gigi. Iya, bukannya berterima kasih, malah nantang-nantang. Oten, oten. Udah begitu rendahkan negara lagi, ya Allah. Ya, cakep tadi Hendro tuh. Di bulan Agustus dia cerita, cuma salah masuk dia entry point-nya dengan menihilkan para pejuang kita. Aku anak pejuang 45, jangan bicara nasionalisme denganku. Salah masuk kau. Lanjut, standby, Hos. Ini, Hos, ada Sagittarius dari Kristen apa Islam ini, Hos? Standby. Kita masih makan uang Petran ya, Akhia. Aku dapat kemudahan kuliah nggak bayar juga karena bapak veteran. Masya Allah. Bapak juga masih dapat itu santunan dari pemerintah. Kalau jumlahnya sih kecil lah ya, tapi pemerintah memberikan penghargaan untuk para veteran. Perkara ada 1-2 yang terkatung-katung, terlunta-lunta, ya itu biasalah dalam sistem administrasi. Iya, alhamdulillah hari ini kami masih menikmati uang pensiun dari veteran. Orang tua kami. Iya, iya. Nah, bapakku dulu gitu. Aku lama di luar, bang. Bapak panggil. Kamu nggak ada artinya di luar. Kalaupun kamu berarti untuk orang lain, saya dulu bersama jutaan kawan-kawan penduduk Indonesia berjuang agar kamu bisa merdeka. Setelah merdeka, tugasmu mengisi. Aku cuma merebut dan mempertahankan. Pulanglah aku, bang, ke tanah air. Lanjut, hal standby. Iya, 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 Masya Allah. Ini teman kita Sagittarius, cucu pahlawan juga. Silakan Sagittarius. Aku juga nenekku pahlawan, dapat veteran juga, Gurunda. Silakan Sagittarius. Silakan Sagittarius, tadi ada teriak-teriak di belakangmu, siapa itu Sagittarius? Bapakmu apa siapa? Sagittarius, silakan. Sagita, cek. Cek, cek. Tunggu dulu ya, nak dengar ke Gurun. Kena mental ini kali. Ayo. Ayo. Ya, Dindi. Lagi sholat Jumat kayaknya beliau ini. Tapi dia 7 rakaat. Naikin aku dong. Os itu Syahroni, Os. Suproni. Oh. Syahroni, Syahroni. Apa ini? Kristen kali dia ini. Dinde. Wah, yang muncul anaknya Paulus datang. Coba sih. Coba kita tanya nih, generasi cucu Bang Sidik kan generasi cucu ya dari para pejuang kita. Kenapa Belanda atau Nederland mengakui kedaulatan Indonesia di tahun 1950 padahal kita memproklamasikan di 1945? Kenapa, generasi cucu, coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Saudara Bibir Berjalan dan Saudara Saroni. Ya, Bang. Ini dengan Mr. Egg ya. Silakan, Bapak, silakan. Saroni, Kristen apa Islam? Saroni. Saroni. Tes, tes, tes. Ya, masuk. Sahri ini harusnya kok Saroni. Kan laki-laki, Guru. Itu, oh. Apa namanya? Umat muslim suka report-report ya, akunku mau itu di-report, nggak bisa naik. Salah akun yang mana, itu, Bang? Tadi apa cakil itu. Oh, cakil. Nah, ini dia orangnya nih. Di-report-report itu, di-report-report ini akun resmi ini. Aku harus buang-buang itu. Nggak juga. Kalau begitu sama aja. Berapa banyak
Bang Zuma, Satsugi, Neflos, gua, Sidik, ya kan, sama aja, nggak bisa kita menuduh gitu. Iya. Barangkali juga ada kata-kata yang memang di-ban oleh YouTube, termasuk gue sering itu diberi peringatan, pernah juga ke-ban karena ucapan. Udah lanjut aja diskusinya Saruni. Bang lanjut. Apa namanya, sama Riva juga di waktu sama Riva di report, terus aku diblokir sama Riva itu. Itu bagaimana? Udah, jangan kayak mak-mak. Itu kan, ini kan udah, kita lagi di roomnya Mr. X. Nggak usah bicara koma lain. Lanjut. Oke. Oke, coba kita tulisin tadi cuma. Bukan room untuk curhat. Iya. Baik, Paman. Gimana? Apa yang kamu tadi ngomongkan itu tadi? Aku mau sempat jengkel itu. Yang mana? Lupa. Kamu jengkel kenapa? Emang kamu aku peduli? Aku tak peduli kau mau jengkel atau jengkal. Kan gitu. Apa masalahnya, Bung? Yang sakit yang mana? Atas, bawah, pinggang atau apanya? Al-Quran mengatakan begini, ya, di dalam surah Al-Ma'idah, bahwasanya dalam surah Al-Baqarah, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Oke, saya mau tanya kepada saudara. Kalau di Al-Quran kan mengatakan kitab Anda itu, buku Anda itu adalah yang ditulis tangan, bukan firman dari pencipta langit dan bumi. Boleh dong kita tahu tulisan-tulisan Paulus ini dapat dari mana? Kok banyak kali 14 buku gitu? Sudah? Iya. Lanjutin itu dulu, nanti aku ngomong itu, tapi jangan diputus. Iya, itu aja. Kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Selesai, finish. Nggak ada lagi penyampaian-penyampaian. Nah, Paulus ini terima ilmu dari mana, toh? Oke. Memang kata-kata Paulus dalam Alkitab itu luar biasa. Al-Quran tidak ada yang bisa nandingi perkataan Paulus indahnya dalam Al-Quran. Hmm. Dalam Alkitab. Iya. Contoh kecil dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu diantaranya kan yang bagus-bagus itu ya kan. Yesus mati terkutuk. Ini loh. Enggak. Di pernyataan Paulus. Gantian ngomong. Karena pertanyaanku tidak nyambung. Kamu jawab apa? Toples. Pantas saja kamu itu diblokir, pantas saja kau dibenet. Kamu ditanya apa, jawabanmu apa? Saya tanya, segala firman yang Yesus terima dari Tuhan telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Nah, Paulus ini kesiangan dia. Dari mana dia dapat materi 14 buku itu? Kamu mau tanya Yesus apa tanya Paulus? Tanya Paulus atau jawab Paulus? Bukunya Paulus itu dapat dari mana? Karangannya dapat dari mana? Bukankah sumber firman itu Yesus? Dia dapat sumber dari mana dia? Nah, jawab, jangan kau kemana-mana. Sudah. Silakan. Silakan. Paulus. Paulus, notabene Paulus itu jelas sekali. Dia umat Tuhan. Dia bangsa Israel. Dan ketika Paulus pertanyaan saya apa, tunggu dulu, tidak ada satupun yang membantah. Loh, bagaimana bahkan membantah tulisannya untuk Romawi bukan untuk Yahudi? Ketawa. Yang Paulus itu nyambung, tapi Muhammad itu siapa? Kenapa dia lari ke sana? Paulus itu jelas. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Yang jadi masalah ini Paulus. Dari mana ajarannya? Yesus datang mengajarkan firman dan sebelum dia terangkat semua firman sudah dia ajarkan. Paulus enggak ada di situ. Paulus di sono, lagi mancing ikan dia di sono. Begitu Yesus terangkat, kok tiba-tiba nulis surat? Ilmunya dari mana? Itu loh pertanyaan saya, bos. Nah, makanya jawab dengar dulu.
Dengar dulu. Jawab, dengar yang dulu. Yang nyambung itu Muhammad seorang keturunan kaum Quraisy menyembah berhala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku sebagai utusan Yesus, enggak ada hubungannya. Toples. Yang ditanya ini Paulus. Yesus datang kepada Bani Israel berdakwah 3 tahun. Ajarannya tamat sebelum dia terangkat. Paulus enggak ada di situ. Tiba-tiba 30 tahun kemudian muncul Om Paulus mengajarkan surat-surat kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, dari mana karangannya ini didapatkan? Nah itu Paulus, kita tahu Paulus mulanya latar belakangnya orang Yahudi yang ahli Taurat dia. Setelah terima Yesus, dia dapat pengilhaman, dia dapat kebenaran. Tetapi kalau Muhammad itu, lo kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kenapa kau menutupi? Ini kan cuma perbandingan supaya Oke, enggak nyambung. Oke, enggak nyambung. Rasulullah Muhammad SAW enggak nyambung ke Yesus. Oke. Final. Makanya sekarang Paulus lebih gak nyambung sekarang kan, dengan Paulus, Yesus kan, dengan umat Tuhan kan, Muhammad kan. Sekarang Paulus dapat ilmu dari mana? Oke, Rasulullah Muhammad SAW di luar garis. Paulus, betul, ini ilmunya itu. Paulus, hey, ilmunya Paulus itu dapat dari mana? Ilmu kan justru, kan aku sudah bilang Paulus itu notabene-nya mulanya adalah dia ahli Taurat. Yang terima Yesus setelah sih? Mendapat saya kebenaran, tanya ilmunya yang dikarang 14 buku itu dari mana? Kok larinya kemana-mana? Dia itu Yahudi, itu dia Bani Israel, dia ahli kitab, dia itu apa sih? Pertanyaan saya, 14 buku yang dia, 14 buku yang dikarang itu, yang mengantarkan Anda mempertuhankan sesama Anda manusia, itu ilmunya dari mana? Pertanyaannya sederhana kok. Kok kemana-mana perginya? Iya, Paulus sendiri dalam Galatia mengatakan, aku bukan belajar dari seorang manusia. Karena lalu dari mana? Yang diilhamkan dari Bapa, ya, yang dari Allah, itu memang bermanfaat untuk membangun jemaat, untuk membangun semuanya. Berarti dia nabi? Untuk membawa kebenaran. Berarti dia nabi? Bukan nabi, dia rasul. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana ilmunya? Hei, kalau dia bukan nabi, lalu ilmunya dari mana? Kamu umat nabimu aja nggak sampai, apalagi kamu itu. Hey, Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Yahudi, jika di tengahmu ada nabi, aku menyatakan diri. Aku memberitakan firman kepadanya. Paulus dapat ilmu dari mana? Yang sehat ganti-gantian. Iya. Paulus itu dapat ilmu dari mana? Kamu belum jawab loh. Sudah aku jawab. Paulus dapat ilmu dari mana? Kita tahu sekarang ya, seperti saya katakan tadi, notabene Paulus bukan itu bukan seperti Muhammad seorang keturunan kaum Quraisy, tetapi dia itu adalah bangsa Israel, umat Tuhan yang berpegang pada kitab-kitab sebelumnya. Kepada siapa pengikut Yesus harus waspada? Ke Bani Ismail atau ke Bani Israel? Ke penyesat lah. Nah, siapa penyesat itu? Dari Bani Israel atau dari Bani Ismail? Mana? Semuanya. Kita dengar. Semua. Waspadalah kepada. Nabi-nabi palsu. Waspadalah kepada. Nabi-nabi palsu siapa? Nabi-nabi itu? Palsu dia ini, nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? Nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? Hey, menurut Yesus, nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? Itu kata Yesus, itu serigala yang berbulu domba. Siapa serigala itu? Kalau umat Tuhan, masih umat Tuhan itu domba. Mampus. Domba. Jadi serigalanya berbulu domba. Oke, okay. Itu serigala berarti serigalanya domba. Berarti dia serigalanya domba, itu serigala. Dia bukan domba tapi serigala. Serigala itu serigala. Jangan kesurupan, jangan kesurupan. Saya katakan jangan kesurupan. Tenang. Saya tanya dulu. Domba itu identik dengan apa?
domba itu, umat Tuhan itu semua dikiaskan dengan domba, dengan domba-domba. Domba itu identik dengan apa? Identik dengan apa? Serigala itu, serigala itu. Eh, domba itu identik dengan apa? Itu umat Tuhan, umat. Domba itu identik dengan bani apa? Tuhan dia seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala. Domba itu gambaran bani siapa? Pengikut Muhammad. Makanya pengikut Muhammad itu jin. Domba itu gambaran bani siapa? Itu Islam. Oke, coba kamu jangan air kecil. Ayo kita domba itu gambaran bani siapa? Pertanyaan saya sederhana lo. Domba itu gambaran siapa? Bani. Ini kayak orang bodoh sekali ini simak ini. Ya, jawab dulu coba. Enggak usah maki-maki. Enggak usah maki-maki. Orang-orang kecil. Domba itu gambaran bani apa? Bani Israel dikiaskan. Bani Israel. Bani Israel. Kamu sudah jawab. Domba adalah gambaran Bani Israel. Sekarang pertanyaannya, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Ini serigala, ini. Sahroni. Sahroni. Sahroni, saudara Sahroni, bisa diskusi? Kau lama-lama kurobe juga mulut kau. Kau katakan domba itu adalah gambaran Bani Israel. Sekarang agama mana yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel? Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti Bani Israel. Siapa yang nyamar seperti Bani Israel? Islam atau Kristen? Otakmu harus perlu diluruskan. Bukan domba menyamar seperti domba. Ini serigala. Ini peringatan terakhir buat Anda ya. Makanya peringatan terakhir dalam diskusi, dialektikanya dijaga. Narasinya dijaga, bicaranya dijaga. Silakan. Lucu Anda. Yang disebut domba, dengarkan. Yang disebut domba Bani Israel. Akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel. Siapa di antara Islam dan Kristen yang bukan Bani Israel, tapi nyamar-nyamar Bani Israel? Siapa? Gantian, kalau ngomong gantian ya. Saya tanya, siapa antara Islam atau Kristen yang nyamar-nyamar Bani Israel, tapi bukan Bani Israel? Islam atau Kristen? Silakan dulu ngomongnya, biar kita akademis lah ngomongnya. Oke, kamu diam. Oke, saya uraikan. Oke, baik. Yesus mengatakan kepada Bani Israel muridnya, bukan kepada Romawi, bukan kepada Yunani, apalagi Kristen Indonesia. Pahamkan itu dulu. Domba adalah Bani Yakub. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Tetapi dia adalah serigala yang buas. Siapa di antara dua agama ini? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa Islam yang pernah datang kepada murid-murid Yesus menyamar sebagai murid Yesus yang adalah dia Bani Ismail tapi nyamar sebagai Bani Israel? Ataukah Paulus yang adalah Benyamin, keturunan Benyamin, kemudian membawa pengikutnya yaitu Romawi dan Yunani sebagai orang Yahudi, sebagai penyamar-penyamar Yahudi yang datang kepada Bani Israel? Pauluskah dengan timnya atau baginda Rasul Muhammad SAW dengan timnya yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Jawab. Silakan. Suma, salah kamu kalau bicara begitu, Suma. Jadi maksud domba yang serigala yang menyamar itu bukan orangnya tapi guru-guru palsu, Suma. Diam. Guru-guru palsu yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku sebagai murid Yesus juga itu sopo? Jawab. Guru-guru palsu diantaranya juga ajaran kalian juga. Terlalu jauh. 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Kita di situ Bani Israel. Jangan kau bawa-bawa Bani Ismail. Gak ada hubungannya 7 abad setelahnya. Gak ada hubungannya. Yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendirilah serigala itu. 1 Yohanes 2 nomor 18 baca. Silakan. Ya, aku jawab. Jangan terlalu diam.
silakan. Gantian. Yes. Cuma Yesus mengatakan, ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bani Israel yang menyebar meninggalkan Yerusalem, bukan kalian. Cuma gantian, tak panik sekali cuma. Enggak, semua narasimu kubantah, enggak ada. Oke, silakan. Silakan. Diskusi kayak anak kecil gitu, sekolah. Gak usah nangis. Saya cuma mengetes aja kejiwaanmu. Lanjut. Ngetes apa gitu, ngetes itu. Kejiwaanmu saya uji. Lanjut. Bang Juma. Cek. Jangan ngetes yang uji-uji yang itu goda itu setan. Kalau yang goda-goda. Sudahlah. Kau diam aja, lanjut. Boleh kasih pendapat nanti anak. Gini, kan aku sudah bilang tadi ya bahwa umat Tuhan itu disebut adalah domba. Kalau serigala itu yang bukan umat Tuhan. Siapakah yang disebut serigala di sini? Muhammad apa umat Tuhan? Bukan, dia seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala. Apakah hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada menurut Alkitab? Tidak. Sama sekali tidak, tapi enggak pantas saya sebutkan di sini. Terus apakah firman-Nya itu nyambung dengan umat Tuhan? Enggak nyambung. Jadi yang menyamar seperti domba itu layak dikantas, yang dikatakan yang adalah bukan umat Tuhan. Kalau masih domba-domba itu masih, kalau Paulus itu dia boleh dikiasan domba, nggak mungkin domba menyamar seperti domba. Tetapi serigala menyamar seperti domba itu, iya. Aku berusaha untuk sopan di sini, untuk berbicara dengan sopan. Tapi tolong hargai. Oke deh, aku kasih kesempatan buat kamu. Ya, kan gak ada jawabanmu, Tuhan berjanji, aku akan membuat Yerusalem itu seperti puing-puing yang berhamburan. Aku akan menghembuskan mereka seperti angin kemana-mana arahnya. Aku akan lemparkan mereka keturunannya ke segala penjuru. Jadi domba yang dimaksud Yesus itu adalah Bani Israel yang sudah terhambur kemana-mana. Bukan kalian. Kalian bukan Bani Israel. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Artinya serigala itu non-Israel, yang menyamar seperti domba. Domba itu Israel. Siapa yang menyamar seperti Israel? Islam atau Kristen? Atau Hindu? Atau Buddha? Coba kau telaah dulu pakai otak, pakai akal. Kalau tidak punya otak, pinjam di Pegadaian. Yesus mengatakan waspada kepada domba-domba. Waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Siapa yang datang kepada pengikut-pengikut Yesus? Islamkah? Pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallamkah? Atau pengikut Paulus? Jawab itu. Domba-domba di sini Bani Yakub. Serigala di sini adalah Romawi Yunani. Siapa yang kemudian bikin surat ke Roma, bikin surat ke Yunani? Ini lo Tuhan lo. Siapa itu? Lalu ngaku-ngaku sebagai pelanjut tongkat estafet kerajaan daripada Daud. Itu siapa? Hari ini kita dipertemukan dua agama, Islam Kristen. Islam itu dari Arab, diajarkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Tidak mengatakan kami adalah penggenapan daripada perjanjian lama, kami dari Israel. Enggak ada. Sekarang Kristen kita lihat, dari mana Kristen ini? Dia Kristen dari Romawi. Apa yang dia bawa? Mereka mengatakan kami adalah Yahudi rohani. Sekarang pertanyaannya, di antara Islam dan Kristen, siapa yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi? Sebagai Bani Yahudi, Bani Israel, siapa? Ajarannya diakui sebagai Bani Israel itu siapa? Tapi bukan Bani Israel. Siapa? Jujur. Ini aku mulai direpot. Aku juga direpot. Turun dulu. Untuk saudara-saudara di bawah. Turun. Tolong dikondisikan ya. Ya, enggak usah main report.
Saya tidak akan mati dan berhenti. Ngapain gua akun-akun saya kok repot begitu, enggak usah. Oke, jadi kita lihat Galatia 1:16. Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia anaknya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Siapa yang suruh Paulus kayak gitu? Galatia 1:17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Siapa yang perintahkan Paulus gitu? Galatia 2:8, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dan dia juga yang telah memberikan kekuatan kepada aku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang katakan itu? Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Paulus mengaku sebagai rasul untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus dia menjadi rasul untuk non-Yahudi? Sejak kapan kemudian ada nabi diutus kepada Romawi? Nabi apa namanya? Nabi palsu. Dia mengaku sebagai rasul untuk untuk Romawi. Ada rasul diutus kepada orang Romawi? Ini rasul dari mana? Sementara Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi domba yang hilang itu adalah keturunan Yakub yang berpencar meninggalkan Yerusalem. Itu domba yang hilang. Sejak kapan Romawi, Belanda, dan orang Indonesia itu menjadi domba yang hilang dari Bani Israel? Sejak kapan? Siapa nama nenek moyang kalian dari Israel? Siapa namanya? Tukul. Nyamar. Gantian. Ya, lanjut. Gantian, Jum. Silakan. Ya. Oke, kamu ngomong keras, aku juga akan ngimbangi sama kamu ya. Ya, silakan. Emang saya takut. Lanjut. Karena Paulus sudah jelas ya, umat Tuhan dia dihormati oleh umat Tuhan siapa? Rasul. Tuhan siapa punya umat begitu? Ngajarin mempersembahkan manusia. Tuhan mana? Kita TikTok itu aja, Sahroni. Kalau kamu nggak mau gantian, kamu sholawati aja Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dimuliakanlah Bapak. Dimuliakanlah Bapak pada hari ini. Bapak belum mulia, tiap hari dimuliakan. Udah, lanjut. Kau jawab aja. Dari mana karangan-karangan Paulus ini dia dapatkan? Jawab. Gede. Kalau Paulus itu menjadi rasul Yesus itu jelas dia menuliskan apa yang baik, apa yang benar buat umat Tuhan, dan itu diakui oleh para rasul lainnya bahwa Rasul Paulus itu adalah menuliskan kebenaran. Daripada Muhammad seorang keturunan kaum Kures berhak penyembah berhala mengaku di gua Hiro itu terima wahyu, mungkinkah Tuhan yang kudus itu mengutus Muhammad sebagai nabi? Nggak mungkin. Dilihat dari kehidupan Muhammad itu nggak mungkin. Mengawini anak kecil, mengawini menantu, mengawini ini, mengawini itu. Menggauli budak tanpa dinikahi. Kan nggak mungkin itu. Dia juga bukan umat Tuhan, kan nggak mungkin. Nggak nyambung, semuanya nggak nyambung. Tapi kalau Paulus diutus, itu mungkin. Karena bukan hanya Paulus diutus itu tanpa bukan berarti tanpa saksi, banyak saksi Paulus diutus. Paulus sendiri umat Tuhan dia, dan banyak buahnya mengatakan kalau, dan mengenai Muhammad apa yang diajarkan Muhammad lari dari konteksnya daripada ajaran-ajaran kata para nabi. Tidak tahu dosa, tidak bagaimana, tidak bisa ajaran Islam itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Yang ada justru membawa manusia itu terjerat dalam dosa. Kalau dalam pandangan kami bahwa manusia itu mulanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, oleh karena mereka melakukan apa yang jahat, maka datanglah Taurat. Taurat itu kudus, suci, tapi membuat orang mengerti apa itu dosa. Dan Yesus datang ke dunia ini itu untuk menyelesaikan dosa dan
membawa manusia itu supaya tidak terjerat dalam dosa, yaitu menjadi hamba kebenaran dan lahir baru. Tapi dalam Islam, justru manusia itu terjerat dalam dosa. Dalam dengan cara apa? Ada hukum. Di Islam itu ada hukum. Salah satunya adalah hukum wajib. Wajib itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Dan manusia itu pada meninggalkan dosa, sholat, puasa, dan lain-lain. Artinya justru hukum itu mengikat manusia itu dalam dosa. Oleh karena itu, maka seperti saya tadi katakan dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dalam mengatakan fa inna apa wa umminkum illa waridha karena ngala rabbika mamadia, dan tidak ada seorang pun daripadamu yang tidak mendatangi neraka itu. Hal itu adalah sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhanmu. Itu kan begitu. Jadi kalau makanya Yesus mengatakan dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Tapi kalau umat Islam sampai sekarang bukan menghina, masih tetap mendoakan Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad seperti Engkau memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad seperti Kau memberkahi Ibrahim. Ya itu dulu, saya berusaha sopan di sini. Oke, baik. Wahyu 7 nomor 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di depan mereka dan menyembah kepada Bapa sambil berkata, amin. Pujian-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuatan bagi Bapa kita sampai selama-lamanya. Amin. Ini didoakan terus ini. Keselamatan bagi Bapak kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Bapak kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan ini yang akan dilakoni oleh Oten selama-lamanya di surga. Di surga dihabiskan waktunya memuji dan berdoa kepada Bapak dengan mendoakan dia. Ini Wahyu 7 nomor 10. Anda tidak bisa mengelak. Satu. Kedua, Anda membahas Rasulullah Muhammad sallallahu kamu diam dulu sebelum gigimu kucabut. Dengarkan, pasang otak kau dan akal kau kalau kau berdiskusi dengan Bang Suma. Paham? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seperangkat ajaran yang kau sebutkan tadi, membunuh, menikahi gadis perawan dan seterusnya, itu tak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika mengajarkan pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia, dan barang siapa mengimani Tuhan yang mati dibunuh manusia ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang lebih fatal dari segala yang fatal. Pencipta langit dan bumi menjadi manusia, dibunuh di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Ini ajaran setan. Ini ajaran iblis. Kalau dikatakan sebagai Rasulullah menikahi anak perawan, keturunan yang menghasilkan Yesus adalah keturunan yang berasal dari ajaran yang jauh lebih sundal dari itu. Rasulullah menikahi gadis perawan, menikah, bukan mengintip orang mandi, lalu dari hasil mandi menyinahi istri orang bernama Bersheba, lahir keturunan menjadi Tuhan. Tuyul. Itu satu. Yang kedua, ketika kemudian Anda mengatakan membunuh, lebih baik membunuh jasad kata Yesus daripada membunuh jiwa, akal, pikiran, rohani. Sementara ajaran Paulus membunuh akal. Mana ada Tuhan datang jadi manusia, kucuk dibunuh sama manusia, pada hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Lebih baik kemudian membunuh layaknya Nabi Musa membunuh,
daripada membunuh akal manusia. Apa bukti akal manusia dibunuh? Roma 10, nomor 9, nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus yang dibunuh oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Toples. Di dalam Efesus 2, nomor 5, nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini ilmu dari mana Paulus dapatkan? Ini yang kita bahas dari tadi. Yesus mengajarkan segala firman. Telah tamat firman itu sebelum dia terangkat ke langit. Gak ada lagi tambahan-tambahan. Bangkit, mati, jadi Tuhan, dan seterusnya. Itu gak ada. Maka muncul pertanyaan, dari mana Paulus mendapatkan karangan-karangan seperti ini? Siapa yang ngajarin dia? Anda tidak berani jawab. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada serigala yang ada di Indonesia? Mana? Kamu harus pahami dulu. Yesus ketika berbicara sebelum terangkat ke langit, dia berbicara kepada Bani Yakob, Bani Israel, Bani Yehuda, bukan kalian. Jangankan kalian, bukan Roma. Padahal di situ ada orang Romawi sedang menjajah, tapi Yesus tidak pernah berkata kepada mereka. Paham? Nah, kemudian Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Domba yang hilang itu Anda baca di Yeremia 23 nomor 2. Sebab itulah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku Bani Israel. Kamu telah membiarkan kambing dan dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang berserak kemana-mana ini domba Bani Israel. Itulah Yesus mengatakan, masih ada lagi dombaku di luar kandang ini. Bukan kalian. Tuyul. Yang berserak kemana-mana itu Bani Israel. Yang ada di Roma, yang ada di Filipi, yang ada kemudian kemana-mana. Itu Bani Israel. Domba di luar Bani Israel. Domba yang keluar meninggalkan Yerusalem. Bukan kalian. Kalian itu toples. Pengikut Belanda, penjajah. Kalian itu. Bukan pengikut Bani Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala nyamar domba, artinya waspadalah kepada Kristen yang mengaku-ngaku sebagai Bani Israel. Belum paham juga? Belum paham juga? Sana ini, Cebo, air satu sendok. Oke. Kalau kamu udah paham, silakan. Gini Bang Suma, dari tadi saya tengokkan Bang Suma ini mencari kebenarannya. Pasti kebenaran sudah nyata, Bung. Kebenaran sudah nyata. Iya, Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Bang Suma, Bang Saruni, dengar gini. Saya mau simpulkan begini. Dengar baik-baik ya, jangan dipotong sepanjang saya bicara. Gini. Silakan, Bang Suma silakan. Tadi mengatakan surat Paulus dari mana begini, tolong buktikan begini. Yes. Saya cuma mau bilang gini, Bang. Menurut saya Kristen. Saya mau bilang begini, semua kitab itu belum ada kepastiannya, Bang. Itu benar apa tidak? Belum ada. Al-Quran begitu juga, belum ada kepastiannya. Alkitab juga begitu. Jadi di mana nanti kepastiannya? Nanti kepastiannya itu di akhir zaman. Lah, dibilang sekarang Islam benar. Ya, itu menurut Anda. Lalu saya bilang, saya Kristen, saya paling benar. Ya, itu keyakinan saya. Datang Buddha, ini... Saya Buddha, saya yang paling benar di antara Islam dan Kristen. Lah kita pada intinya kita di dunia ini belum tahu siapa yang benar, siapa yang betul. Jadi saya simpulkan dalam beberapa kata, Bang. Gini. Imanmulah yang menyelamatkanmu di dunia. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia begini, mau dia apa, mau dia itu terserah mereka. Lalu kenapa kita menghakimi kepercayaan mereka dengan mengatakan keyakinan kami lah yang betul? Oh, kalau saya bilang itu salah. Saya berani bilang mengatakan Kristen itu belum tentu benar. Dan saya bilang boleh berani mengatakan juga Islam itu belum tentu benar. Karena apa? Belum ada titik terangnya, belum ada yang mengetahui mana agama sih yang paling benar. Karena dalam apanya ini tahu kebenaran nanti ya di ujung akhir. Jadi dari tadi
Zuma ini seakan-akan mencari menghakimi Bang apa tadi? Bang apa tuh tadi? Nih, biar aku kan, yang itu. Menurut saya kan enggak usah kita mencari pemberanan tentang agama. Yakin saja bahwasannya kamu itu kamu merasa benar ya udah. Enggak usah kita menghakimi orang lain. Itu aja menurut saya. Kalau kita klaim-mengklaim, Bang, itu enggak ada ujungnya. Perdebatan yang tidak ada ujungnya yaitu agama, Bang. Yopi, nanti sama saya. Cuma itu jadi mau saya begini, kamu. Bang. Mario, kita yang pengetahuannya agak lumayan tinggi, mari dong kita berbagi-bagi, mari dong kita kasih pemahaman dengan orang-orang yang belum tahu tentang ini, bukan dalam konteks karena kita sudah jauh ilmunya lalu kita merendahkan orang, itu tidak bagus juga, Bang. Jadi saya pernah berdebat, dia bilang begini, Yesus itu siapa sih? Lah, kok ditanya Yesus itu siapa? Saya bilang Yesus itu ya ini, Tuhan ini, kami. Pak Lopi, tolong Lopi, ini kami sama cuma ini, tolong. Iya, Bang, cuma kan gini, kalau saya pernah saya berdebat, Bang. Dia berdebat tentang agama ini, lalu saya simpulkan, ngapain kalian menghakimi orang lain? Kalau kalian yakin agama Islam itu benar, ya udah yakini saja. Kalau agama Kristen itu benar, ya udah yakini. Ngapain kalian? Kalau kalian menambahkan dalil, yo ini dari surat ini, oh dari surat ini, dari surat ini, nggak ada ujungnya, Bang. Karena nggak bisa menjelaskan itu, Bang. Datang yang ini mengklaim saya paling benar, datang yang ini mengklaim kita saya paling benar, itu tidak bisa. Selama manusia itu percaya surga dan neraka itu ada, agama itu percaya surga dan neraka itu ada, saya jamin agama itu benar. Udah itu aja. Selama bukan berhala yang disembahnya, ngapain kita berdebatkan? Tuhan itu cuma satu. Allah itu cuma satu. Lalu kita kenapa menghakimi dia? Seolah-olah, oh saya paling benar. Oh saya paling benar. Jadi dari tadi omongannya terlalu melebar kemana-mana. Ada lagi? Seakan-akan, oh ini yang paling benar. Oh jangan gitu. Ada lagi, Bung? Ya, kiranya segitu aja. Oke, satu pertanyaan buat Bang Yopi. Bang Yopi, menurut Yesus keselamatan itu, dengarkan. Menurut Yesus keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Jawab. Makanya Yopi jangan itu. Sahroni kamu diam. Saudara Yopi. Kamu panik sama aku. Kamu sabar. Kehargai temanmu, Sahroni. Kamu ilmumu nggak ada. Saya sudah takar dari tadi nggak ada ilmu. Kamu nggak ada ilmu, Syahrini. Diam. Sudah panik. Yopi jawab. Saya tanya dulu si Yopi, baru Anda lagi kuterapi. Paham? Saudara Yopi, menurut saudara, ya. Menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Gini, Pak. Saya bilang gini. Kalau abang ini mencari debat, menurut Yesus, Anda kan mengatakan keselamatan itu tidak nyata. Keselamatan itu nyata menurut saya. Bukan tidak nyata. Belum tentu. Kristen belum tentu katamu. Islam belum tentu. Kalau Kristen jelas memang belum tentu. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas apa nasib kita kelak. Belum jelas, belum nampak keadaan kita nanti. Itu di dalam kitab saudara. Tapi kalau di Islam jelas, merekalah orang-orang yang sholat, puasa, zakat, yang akan mewarisi surga Firdaus. Baca surah Al-Mu'minun. Oke? Okay? Ayat 1 sampai ayat 11. Ngakak lu. Nah sekarang, hidup kekal menurut Yesus, keselamatan menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan, atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Yopi, sok tahu. Jawab, Yopi. Sudah, gak usah banyak mulut, cuma jawab, Yopi.
gini bang. Lo kok gini? Kalau saya tanya mengenai Yesus, menurut Yesus keselamatan diperoleh dengan mengimani Dia, mempercayai Dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab, jangan begini. Silakan. Gini loh bang, kalau abang ini seakan-akan menekan orang, tidak mau ngasih pendapat bung, orang. Bung, ini kita minta menurut Yesus, jangan menurut Kristen. Ya, menurut Yesus, kalau menurut keselamatan menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jawab. Bisa ngomong jajah gitu, panik ini. Loh, kamu emosi, kamu betulin dulu channel dalammu miring tuh. Ayo, saudara Yopi jawab. Kalau aku nggak kayak Muhammad. Bilang begini, bang. Gimana kaku mulut kaku? Enggak bisa otak beku langsung. Gini, bang. Pertanyaannya sederhana. Keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Mengimani dirinya sebagai Yesus itu kepercayaan orang Kristen. Lalu apa masalahnya di sini? Inilah yang diterangkan Al-Qur'an. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yasurun. Orang-orang Kristen itu pingin menipu Allah dan menipu Bang Suma, orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka. Padahal mereka tidak menyadari. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus keselamatan itu diperoleh dengan percaya dirinya sebagai utusan Tuhan atau percaya dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Utusan Tuhan. Jawab ya, aku yang sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kamu menyembahnya, wahai saudara Yopi? Gak usah banyak mulut. Kamu sudah mengakui Dia sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kamu menyembahnya? Ya karena Dia utusan Tuhan. Ya, kenapa kamu menyembahnya? Kenapa kamu menyembahnya kalau utusan? Ya kenapa itu Yopi, kan Yopi, aduh, Yopi mengganggu saat ini. Aku mau bantai cuma ini, aku mau bantai cuma. Yopi jangan. Oke. Sehari ini. Menurut Yesus, keselamatan itu diperoleh dengan cara mengimani Dia sebagai utusan Tuhan. Iya, Yesus kan, Paulus kan mengajarkan Dia Tuhan itu sendiri. Paulus mengajarkan Yesus setelah menjadi mayat bangkit menjadi Tuhan. Nah, saya tanya samamu, menurut Yesus, apakah Dia memberikan keselamatan dengan mengimani dirinya menjadi Tuhan atau mengimani dirinya adalah utusan Tuhan? Kita lagi bahas Paulus nanti kalau ini ada kaitannya dengan Paulus. Ini saya lagi menakar loncatan berpikirmu. Sengaja aku tanya Yopi supaya kamu persiapkan jawaban karena pertanyaan ini akan jatuh di kepalamu. Kalau Paulus betul mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas tiang salib itu telah bangkit untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang mati, saya ingin menguji itu. Saya ingin menguji kebenaran kebohongan Paulus itu. Maka saya tanya kepada saudara. Iya Bang Handi. Maka saya tanya kepada saudara. Menurut Paulus, Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, keselamatan itu mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Ayo jawab. Saroni jawab dong, Saroni. Jawab dong. Siang saudara. Silakan diambil alih jadi moderator. Saroni kalau enggak bisa jawab mending kamu ke terminal deh. Daripada di sini. Ya, jawab ya, kasih waktu ya. Iya, pertanyaannya apa? Boleh saya ulang pertanyaannya, Sahroni? Boleh? Oke, terserah aja. Biar yang mendengar paham itu. Oke, baik saudara. Baik, dengarkan ya. Kita edukasi kepada anak bangsa, bukan kepada menengkala. Dengarkan. Menurut Paulus, barang siapa yang berkata dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Halilintar. Itu menurut Paulus. Nah sekarang, menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, aku yang engkau utus. Berarti keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Keselamatan menurut Paulus mengimani Yesus sebagai Tuhan. Mana yang benar?
Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Sudah selesai ngomongnya? Iya. Ya ini aku berusaha menjawab kayak orang seperti panik, Ustadz panik sekali ini. Aku jawab dengan tenang. Gini loh, Yesus pernah mengatakan, sebab aku ini datang dan keluar dari Allah, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, untuk menjelaskan bahwa Yesus datang, keluar, bukan hanya datang, tapi keluar. Bukan itu Allah. Pertanyaannya, Sarni. Bukan itu pertanyaannya. Dengar isingkan pamanmu ketawa dulu. Hidup kekal, ending dari pengajaran. Silakan Bang Andi. Makanya aja deh, Sarni, kamu nggak usah menjawab. Coba kamu ulangi pertanyaannya Bang Nyuma, cukup ulangi aja, nggak usah dijawab. Coba ulang pertanyaannya. Hidup kekal itu sebagai Yesus sebagai utusan. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Astaga, ini itu yang dia pertanyaan. Bagaimana kau mau menjawab pertanyaannya hanya kau enggak tulis, enggak nyimak. Ini sudah kesepakatan, ini sudah kesepakatan orang dua ini. Nah, makanya dengarkan orang jawab ya, orang. Ya cuma kau menjawab kalau kau enggak ngerti pertanyaan. Astaga. Coba kau ulang pertanyaan deh. Yohanes salah satu enggak diulang aja pertanyaannya kamu enggak usah menjawab. Cukup kau ulang pertanyaan coba. Coba kau ulang pertanyaannya. Kan salah satunya mengenai Yohanes 17 ayat 3. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Kita aja dari tadi dengar ditulis kok pertanyaannya Bang Juma. Apa perlu diulang lagi? Ini aku mau jawab ini enggak fair ini. Bagaimana kau mau jawab kau enggak ngerti pertanyaan? Udah, Bung, kalau memang enggak sanggup, ya enggak apa-apa. Ya, sanggup bagi aku mau jawab di itu. Dengarkan dulu. Yesus itu pernah mengatakan dalam Yohanes 8. Dia kan mengatakan Yohanes mengenai Yohanes 17 ayat 3 salah satunya. Makanya aku jawab, Yesus pernah juga mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 42 bahwa aku datang dan keluar, bukan hanya datang dan keluar dari Allah. Bukan itu pertanyaannya. Apa astaga. Perlu saya ulang pertanyaannya biar kau paham? Tulis, ambil ada pulpen enggak di situ? Ada enggak pulpen di situ? Ini untuk memperhambat ini. Enggak ada pulpen enggak di situ? Lu tulis dulu pertanyaannya. Baru lu pelajari itu pertanyaan, baru lu jawab. Ada pulpen enggak? Kalau enggak ada pilok. Gimana? Lebih masuk Kak. Dengar dulu. Cuma ulangi cuma silakan. Saya kasih penjelasan lagi ya. Di dalam Al-Qur'an Nabi Isa mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, supaya Anda jangan melihat nanti bilangnya ini Isa, satu arah aja. Kamu jangan Anda nanti mengatakan satu arah aja. Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada Bani Israel bahwa hai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah saja. Kan gitu, itulah jalan yang lurus, sembah Allah, jalan yang lurus menurut Nabi Isa. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dengar, Tuhan yang benar. Kamu dengar Hendi, kamu mau coba mengalihkan itu Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Nah, Andy, kamu dengar Andy? Otakmu itu juga itu. Ya udah jawab aja. Orang mau jawab Pak, silakan Pak. Silakan itu, Pak jawab Pak. Jangan nangis. Kalian itu sepakat supaya seolah-olah kami iya, udah langsung jawab. Iya. Langsung jawab. Iya. Kamu iya, Saroni. Coba. Wong Purbalingga ya. Ngapak-ngapak Riga. Kepriwe ya. Iya. Kan aku sudah bilang tadi Yohanes dalam Yohanes itu Yohanes 8 ayat 42 Yesus juga pernah mengatakan sebab aku ini datang dan keluar dari Allah.
untuk mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari Allah. Iya. Kayaknya Mas Jumat nggak nanya di sana keluar dari mana itu Yesus. Iya. Makanya itu Mas harus jebrol, kan harus mengita utusan. Makanya. Pertanyaannya Bang Yuma, saya ulang ya. Saya aja dengar nih pertanyaan ini, saya ulang nih. Menurut Yohanes 17:3, menurut Yohanes 17:3, Yesus itu utusan atau Tuhan? Itu pertanyaan singkatnya loh. Makanya aku jawab ini, aku belum selesai, kamu sudah potong. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah untuk menjelaskan. Kan nggak kan ditanya keluar dari mana itu Yesus? Selain daripada emang Bang Yuma tanya, lagi. Yesus itu keluar dari mana? Kan nggak ditanya itu. Makanya, ini kamu, aduh kamu ini. Ini banyak yang dijawab. Ada-ada aja lu, mending ke terminal dah. Iya. Muhammad seorang ketua kaum Quraisy penyembah berhala, memang ada-ada saja kalau mau nah, kan menghujat kan menghujat padahal pertanyaannya sederhana sekali loh. Fakta Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan cuma, keselamatan cuma, itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab Bung. Ya mau jawab bisa. Ya silakan. Roni, Roni diam. Roni udah, dia sudah nggak bisa dia. Tadi pertanyaan Bang Juma, apakah Yesus itu menyatakan dirinya, mengakui dirinya sebagai utusan atau keselamatan Tuhan? Menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Di mana pengakuan Yesus itu? Mari kita buka ya, Yohanes 14 ayat 6. Oke, silakan. 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 Kamu sudah percaya itu. Yesus belum ada loh di sini. Ini waktu saya dengan cuma ini. Yesus belum ada loh, diam dulu. Cari lu diam, udah dibantu lu diam dulu, dibantu. Mau buka ya? Ya, bantu apa itu menyambung ini? Ya, enggak cuma itu aku menghujat mana tadi aku menghujat menguatkan Muhammad keturunan kaum Quraisy menyebut hal menghujat mana? Apa bukan hujat? Diam lu. Diam. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya yang di surga, Bapa yang di surga, kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Saya ulangi sekali lagi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ini waktu saya bantai ayat 6. Okay. Berarti Yesus menyatakan dirinya jalan kebenaran dan hidup kan? Satu lagi. Di sini tunggu. Kita tanggapi dulu Yohanes 14:6 ini. Di sini Yesus sebagai utusan atau sebagai Bapa itu sendiri? Dia jalan kebenaran dan hidup. Dia berarti saya tanya, iya dia utusan. Memang betul sekarang hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Sekali lagi. Yohanes 13 ayat 13. Nah, ini lebih jelas lagi. Iya, apa tuh? Diam dulu, anu itu tahu itu percaya Yesus. Diam dulu, dia tahu dia bahasa itu cuman Mandi dulu, Pak. Yesus berkata nih, Yesus berbicara kan, kata Yesus, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Tuhan itu atau Tuhan? Yesus. Tuhan. Tuhan atau Tuhan bahasa Aramnya apa? Gini loh, kami enggak kami kan pegang Alkitab, yang kita kan di Indonesia pegang Alkitab. Oh, enggak bisa. Harus berdasarkan ucapan Yesus yang betul, bukan karangan kalian. Nah, Yesus mengatakan apa di situ? Itu ucapan lain. Sekarang ucapan Yesusnya dalam bahasa Aram apa? Kurios. Kok kalian lebih tahu bahasa Aram daripada kami yang Kristen? Loh, makanya saya tanya. Ini saya tanya. Dalam bahasa Aramnya, Yesus mengatakan apa di situ? Kok jadi penyesat ini? Lah, kok penyesat? Lah, saya tanya, Yesus menuturkan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan apa? Saya tanya samamu, Yesus menggunakan bahasa Aram. Di dalam pengakuan Yesus, dalam bahasa Aram, dia katakan apa? Kangkung, 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 kamu.
Jangan kok gitu. jadi nah, wakil enggak, setan kamu semua kamu ini. Korban ini. Saya tanya. Karena saudara-saudaramu itu cincin Islam itu wakil setan jadi kamu tolong itu. Tolong kondisikan ya. Kamu suruh mau beli api. Suaranya jangan digituin dong. Permisi. Suaranya jangan digituin. Yesus. Yesus itu menggunakan bahasa apa, Mbak? Lah. Saya kan bahasa Indonesia Alkitab saya. Saya tidak tanya itu, saya tanya Yesusnya berbahasa apa? Pada saat mengatakan itu Yesus mengatakan apa dalam bahasa apa? Masa kan kamu mau suruh saya beli? Bisa diskusi juga nih. Loh, saya tanya Yesusnya. Anda kan menjajakan Yesus nih. Yesus adalah Tuhan. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, kalau menurut Yesus berarti kita harus tahu apa bahasa yang digunakan Yesus dan apa bunyinya, apa kata yang muncul keluar dari mulut Yesus itu kata apa? Aramaik. Aramaik. Kyrios. Artinya Tuhan. Kyrios bahasa Yunani. Aramaiknya apa? Mar. Mar itu artinya apa? Kamu yang bilang bahwa tadi Kyrios itu bahasa Aram. Mar itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Yesus menggunakan bahasa Aram. Dia mengatakan Mar, Raman Wamar, Wamaran. Greeknya Kyrios, Kyrios. Kanduan. Gimana sih cara menangkap? Nah, sekarang Yesus menggunakan bahasa Aram. Dalam bahasa Aram, Yesus mengucapkan apa? Maran. Nah, apa artinya Maran? Apa artinya Maran dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Tuhan. Yesus tidak mengatakan Allah. Tuhan. Kalau Tuhan, bahasa Aramnya adalah Allah. Tapi Yesus tidak mengatakan Allah. Dia mengatakan Maran. Berarti dia Tuhan, bukan Allah. Kok jadi kamu yang sewot ya? Bukan sewot, saya meluruskan supaya yang lain tidak disesatkan sama kalian. Jadi begitu dong. Iya dong. Dia cuma ini makanya belajar sama Bang Suma biar enggak serong nyembah manusia. Cuma itu panik. Tidak. Ya, cuma dalam Al-Quran sendiri mengatakan satu-satu hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai apa? Mengenal aku sebagai apa? Dunia, mengenal aku sebagai apa? Itu di ngomong terus ini enggak bisa diskusi. Yesus kamu masuk surga itu misionaris kayak kamu misionaris yang kekal. Korban misionaris, korban. Enggak ada yang bisa kalian bodohi di sini. Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Enggak bisa. Apa yang kamu promosikan itu enggak laku di sini. Paham? Coba apa kami lebih percaya apa yang keluar dari mulut Yesus daripada dari mulut kalian. Paham? Karena kalian adalah perpanjangan tangan iblis. Lanjut. Saroni kembali ke topik tadi, dengerin dulu pertanyaannya ya. Kembali ke topik tadi pertanyaannya Saroni. Keselamatan menurut Yesus, Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu topiknya. Sehari ini paham? Saya ulang kembali ya. Keselamatan menurut Yesus, Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Silakan. Sehari ini, monggo. Monggo sehari ini. Mulai ada yang report ini. Tunggu, maaf kalau maaf apabila nanti aku turun. Aku ada yang report ini. Oke, ini, aku jawab. Ini memang pertanyaan sangat menyakitkan ini. Maju kena mundur kena ini pertanyaan. Enggak bisa, enggak usah banyak mulut, sudah diam. Ini. Maju kena mundur kena ini pertanyaan. Ini jurus Islam ini. Memang Yesus yang melakukan kehendak Bapa itu. Bukan itu pertanyaannya. Yang melakukan kehendak Bapa itu utusan. Bagaimana? Bukan itu pertanyaannya. Jadi Yesus utusan, bukan Tuhan. Karena dia yang keluar dari Allah. Yang keluar, bukan hanya datang. Yesus itu ada di muka bumi ini keluar lewat mana?
dengar dulu, ini bersatu supaya cuma itu nggak malu, kamu itu membantu ya. Orang dia yang merasakan malu, lempar cara, malu ke cara, orang. Cara Pak Syaroni, silakan keluar malu. Pak Syaroni, nggak usah diladenin, karena mereka pada dasarnya sudah menolak Yesus. Enggak. Saroni, dengerin dulu Pak Saroni. Coba diulang pertanyaannya tadi Bang Juma. Tolong, enggak usah ikut Saroni. Sama Juma enggak usah bantu-bantuin. Saroni, coba diulang pertanyaannya. Coba aku lihat kemampuannya Juma, aku lihat kemampuannya Juma, kamu enggak usah bantu-bantuin. Saya enggak bantu, saya cuma ngulangi pertanyaan. Enggak usah kamu diam, kamu jadi pendengar aja. Orang kamu enggak nyatet pertanyaan. Kamu ini cara coba kau ulang pertanyaan, coba kamu nggak usah jawab deh, coba ulang pertanyaannya apa? Islam itu mengatakan wa mayyudillahu wallahu minhu. Coba kau ulang pertanyaannya. Tidak ada orang pun. Coba kau ulang pertanyaannya. Sudah, ini cara Islami. Jadi kau ini pura-pura budak, nggak mau dengerin pertanyaan. Pura-pura budak, gitu loh. Giliran kita ngomongin duit, lu denger. Giliran pertanyaan lu nggak denger. Ini cara Islam, diam dulu, aku mau jawab, diam. Pertanyaannya apa? Ya apa yang ditanyakan cuma tadi? Apa? Coba ulang. Diam dulu. Coba ulang ini pertanyaannya, coba. Cuma ini licik ini caranya. Coba begini. Ulang pertanyaannya. Dia nggak mau. Dia budak kalau pertanyaan itu adalah. Dia budak dia. Giliran duit aja didengar. Bung Syahroni, memang kamu belum sanggup menghadapi saya, Bung. Alah. Ya, itu keadaan yang belum sanggup gitu. Apa? Kamu itu dari tadi udah. Kamu nggak ada apa-apanya kok. Udah gak ada ya. Apa-apanya. Udah, kamu berdamai aja. Berdamai aja dengan isi kepalamu dulu. Setelah kamu punya itu ilmu. Kan dulu baru hadapi bangsa bukan umat Tuhan datang itu menyesat. Oke ya, ceng-cengan baru dia ngomong tuh, ceng-cengan mau dia, tapi kalau disuruh ulang pertanyaan Bang Juma nggak mau dia ulang, karena kalau dia ulang berarti dia harus jawab. Nah, lirang pertanyaan ujungnya cuma penghujatan, ujungnya cuma menghujat kalau mentok. Tapi ini heran saya loh, kayak tadi ini kalau pertanyaan dia nggak dengar, giliran hitung duit dia tahu. Dia heran saya. Kurang ajar tuh, dia ngaku-ngaku orang ngapak-ngapak, gua orang ngapak-ngapak, memalukan sekali. Aku coret nanti dalam daftar keluarga besar ngapak-ngapak. Saroni orang ngapak, orang kepenak, tapi orang nangkono lah. Nangke dek bayar, lu ngalu enggak Piye, inyong nandang kene. Pertanyaannya inyong. Kurung ora pertanyaannya inyong. Wis Melayu. Ini bisa Melayu yo. Nyancok, cok. Oke, saya ulangi ya. Diskusi dengan teratur. Room ini disiapkan bukan untuk penghuni septic tank, oke? Oke. Para siapa yang menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Nah, di Tirmizi 1374 kamu buka itu ada larangannya. Sekarang saya tanya, larangan di dalam Bible menjinai binatang mana? Buka, jawab. Mana? Tunjukkan ke saya, coba. Ah, kabur kan kau? Gak ada bang, kami bebas apa saja bang. Orang bukan ono kamu. Jawabannya orang ono loh mas. Gak ada, 1 Korintus 6:12 segala sesuatu halal bagi kau. Apa? Gak ada, aku kabur, aku. Apa ya. Maksudnya? Coba tunjukkan data mana? Masih ada. Mana larangan di dalam Bible menjinai binatang? Jangan emosi kalian sama aku. Enggak. Kamu buka Adi Tirmizi 1374 itu larangan ada. Jelas. Nah, sekarang saya minta mana Biblemu larangan menjinai binatang? Ayo, ojo. Yang jawab. Yang berjinah itu. Ya jawab dulu. Adi Tirmizi kan kamu bawa Adi Tirmizi 13. Kamu bawa Adi Tirmizi. Udah kamu bawa Adi Tirmizi 1375. Kamu enggak buka 1374. Seger-seger jangan dilawan debat. Dia lagi dapat itu. Sekarang digoyonan aja Bang Sidik dia. Iya. Dikritik goyonan sendiri dia. Goyonan. Goyan kalau dia mah ilmunya enggak ada, serius. Ger, gimana itu? Masalah urusan peternakan Seger. Hanya mentu. Udah kelar peternakannya. Udah bang, saya bikin kandang bang, ternak B2-nya dikeluarkan bang, saya yang tidur di kandang bang. Udah bang, udah selesai bang. Jangan nyerang pribadi, nggak ya, bisa, gitu, nggak baik. Kan gua nanya, bagaimana peternakan, berhasil atau tidak?
hasil bang. Aku bangun kandang besar bang. Hewan-hewan ternaknya B2 dilepas semua bang. Aku yang tidur di kandang bang. Berhasil bang. Nah itu dong berhasil. Sukses ya. Sukses gitulah. Nanti kalau lu gak minta berhasil. Ya, nanti kalau lu gak minta ini satu. Ini aku ada anjing, Bang. Nanti aku on game. Iya, nanti kalau ada lu gak minta satu ekor lu kasih. Jangan pelit lu. Sok-sokan bawa-bawa data setelah ditanya balik bingung. Lagian ini lah orang enggak kayak gini yang pakai data. Itu kan pergi kan gitu aja kalau seger-seger mah jangan dilawan pakai data. Pertanyaan sebenarnya Bang Juma itu memang sangat menyakitkan. Maju kena mundur kena. Dijawab jujur, hancur. Enggak dijawab jujur, hancur juga gitu loh. Sederhana loh itu loh ya. Yohanes 17:3. Keselamatan menurut Yesus itu Yesus sebagai utusan atau Yesus sebagai Tuhan. Jawaban ibu-ibu bervariasi tadi. Dia jawab Yohanes 14:6 mentok. Dia jawab Yohanes 13:13 parah lagi.